Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Di video ini channelnya Pojok Karet 3 akan menampilkan video yang mana pada saat kegiatan pramuka di hari Sabtu, alhamdulillah pramuka STN Karet 3 mendapat kunjungan dari salah satu produsen permen atau lollipop terkenal, yang mana permen atau lollipop ini itu sangat sehat sekali ya untuk anak, dan insya Allah aman juga jika dikonsumsi oleh anak, karena permen atau lollipop ini terbuat dari susu asli dari New Zealand ya. Permen apa sih? Yaitu permen milk kita. Ini bukan iklan ya, tapi kalau misalkan kita mau endorse, kita juga kita terima ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari tadi Pramuka STN Karet 3 menerima kunjungan dari produsen lollipop atau permen susu yaitu milik kita, dan alhamdulillah anak-anak anggota Pramuka STN Karet 3 mendapatkan lollipop permen gratis dari milik kita. Wah, hebat, dan terima kasih sekali ya milik kita atas kunjungannya. Membuat suasana latihan pramuka pada pagi hari ini lebih ceria, lebih semangat gitu kan, karena ada kunjungan dari milik kita. Tentu saja anak-anak sangat menyambut dengan riang gembira, dengan sangat antusias sekali ya, karena memang permen ini adalah salah satu mungkin jajanan kesukaan anak ya. Tapi kita juga sebagai orang tua harus mengawasi jika anak mengonsumsi permen atau lollipop yang tidak jelas ya. Maka dari itu kita harus mengawasi agar anak-anak kita tidak mengonsumsi permen atau lollipop sembarangan. Maka pilih saja permen atau lollipop milik kita ya, yang hari ini alhamdulillah mengunjungi pramuka di STN Karet 3. Terima kasih pada milik kita atas kunjungannya pada hari ini. Ditunggu untuk kunjungan-kunjungan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapinya dari mana? Dari Medan ya. Kakak bagi satu-satu ya.
kami itu ada bungkus jaya sama plastik. Kantongin dong, anak pramuka nggak boleh nyampah. Kantongin bungkusnya.